Polsek Penjaringan Polres Metro Jakarta Utara berhasil mengamankan dua orang tersangka dengan inisial YJ dan SH yang merupakan tenaga kecantikan ilegal jasa suntik filler yang sempat viral di media sosial. Pelaku menawarkan produk dan jasa suntik filler payudara melalui media sosial Instagram kepada korbannya yang merupakan selebgram dengan inisial MI. MI memesan jasa suntik filler payudara dengan harga Rp13.500.000. Setelah 19 hari pasca penyuntikan, kedua payudara korban mengalami pembengkakan hingga akhirnya mengeluarkan nanah. Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Penjaringan. Pelaku kini diancam dengan pasal tentang kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun kurungan penjara. Tersangka ada dua, yaitu JJ, kemudian satunya lagi S. Modus operandi adalah menawarkan produk filler payudara melalui media sosial. Kemudian setelah mendapatkan pasien, ya, menyatakan setuju, minta ditangani, pelaku mendatangi rumah pasien. Kemudian menyuntikkan cairan filler ke tempat yang diinginkan oleh pasien tersebut. Namun setelah 19 hari kemudian, tempat yang disuntik atau payudara korban mengalami pembengkakan sampai mengeluarkan nanah. Dari Jakarta, Aulia melaporkan.